Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang makin hari makin buat kita penasaran. Apalagi kabar yang satu ini, guys. Betapa cantiknya si Dede Lesti lepas behel. Ya, hari ini Lesti sendiri melakukan live IG di produknya sendiri, yakni Purnama Beauty, produk kosmetik milik Dede Lesti. Dan tak hanya itu, dengan busana-busana desainnya, ya, miliknya, dia melakukan foto, pengambilan foto dengan Dinda Hao, sahabat Rizky Billar. Tentu saja kita tidak asing dengan Dinda Hao karena memang dia itu adalah teman dekat Rizky Billar sebelum sama si Dede Lesti. Ya, yang membuat kita salfok adalah senyum manis yang selalu tersimpul dari wajah Lesti, yang mana di hari ini dia nampak begitu cantik karena kenapa? Pagar yang membatasi giginya sudah enggak ada. Dia tersenyum begitu manis, guys. Gimana? Dan gimana juga reaksi Rizky Billar menyaksikan sang kekasih yang semakin manis? Lihat tatapan Rizky Billar, ya, selalu merasuk ke dada. Tentunya melihat kekasihnya yang semakin cantik, Rizky Billar makin bahagia. Manisnya senyumnya yang begitu merona di wajahnya membuat Rizky Billar sangat bahagia. Tentu saja kita tahu Rizky Billar insya Allah sudah baikkan kondisinya sehingga dia akan cenderung mendukung apapun yang dilakukan oleh kekasihnya itu. Ya, apapun yang terjadi dan dilakukan oleh kekasihnya akan selalu ia support, apalagi dengan dibukanya kawat gigi Lesti ini. Lesti nampak begitu semakin cantik dan manis. Ya, itulah penampilan terbaru dari Lesti Kejora yang udah buka kawat giginya. Itu berarti udah akan ada tanda-tanda, guys, sebagaimana pernah disampaikan. Salah satu tanda-tandanya bahwa hari pernikahan itu dekat adalah ya kawat gigi dilepas. Wow, wow. Semoga seperti apa yang pernah disampaikan oleh Salsa. Salsa, sahabat Lesti, anak Isdalia yang pernah menyampaikan dalam komentar saat Lesti mengunggah di feed Instagramnya, kalian masih ingat? Ya, yang mengungkapkan Mei. Ya, semoga saja bulan Mei benar-benar mereka yang Lesti dan Billar menghalalkan hubungannya menjadi suami istri. Itulah harapan kita sekalian untuk disegerakannya. Disegerakan Lesti dan Billar menjadi pasangan selanjutnya setelah Ali dan Margin kemarin. Itu saja kabar terbaru dan info terbaru mengenai live IG Lesti dan Dinda Hao yang membuat kagum Rizky Billar tentunya. Oke aja, jangan lupa bagi kalian yang masih ingin kabar terbaru dan ingin dapat kabar terupdate tentang mereka berdua, jangan lupa langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar-kabar terbaru tentang Lesti dan Billar di hari ini. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.